kita buka peta harta Utsman untuk Nuno. Ini dia, ada beberapa surat. Nuno, yang pertama mau surat apa? Surat Muhammad dengan poin 100. فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا. Ya, selanjutnya surat? Al-Baqarah. Al-Baqarah, 60 poin. وَإِذْ قُلْنَا judu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al jannata wa kula minha rughdan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Selanjutnya Al-Qamar. Al-Qamar 40 poin. Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir wa nabbihum annal ma qismatun bainahum kullu syirbin muhtadar. Selanjutnya surat Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin. Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin. Oke, selanjutnya Al-Qalam. Fatanadaw musbihin. Anirdu ala harzikum in kuntum sarimin. Soal bonus. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basru wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu. Wala tamshi fil ardi maraha innaka la takhliqal arda wa la tablughal jibala tula. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Nuno Semarang. Alhamdulillah. Coba yang katanya. Waduh, deg-degan banget. Tegang ya. 180 detik digunakan maksimal sekali. Semua soal dijawab dan benar termasuk soal bonus. Sampai tarik nafas. 250 poin dikumpulkan di beberapa titik, yaitu 5 titik sebelumnya. Nah, ditambah bonus 250. Jadi total 500 poin dikumpulkan oleh Nuno. Dikalikan 1000 berarti mengumpulkan 500.000 rupiah. Alhamdulillah. Disumbangkan ya 500.000 rupiahnya. Dikirimkan oleh Nuno Semarang. Yuk. Roket bantuan kemanusiaan. 500.000 rupiah. Wup. Wup. Tepuk tangan untuk Nuno. Wih, terus dong. Alhamdulillah. Kak Nabila, bagaimana mengenai bacaannya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk Nuno hari ini, saya senang diperhatikan waktu. Berusaha untuk pasin ya. Untuk apa namanya, bisa menjawab semua dengan baik. Terus berikutnya adalah perlu kita konsentrasi waktu, tapi itu jangan sampai kita bacanya terburu-buru. Dari pertanyaan pertama, kedua,
dan sampai terakhir kelihatan sekali terburu-buru sampai ada beberapa hukum tajwid ketinggalan. Terus pernah kena bila komentar tentang huruf sin, sad, nuno, tapi sekarang mungkin karena terburu-buru jadi kemarin sudah lumayan bagus, hari ini kembali lagi, bahkan sampai tadi haythu syi'tuma agak keliru, apa sa-nya enggak kelihatan, shin-nya, makhrajnya kurang jelas. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi. Oke, okay, insyaallah. Dan Nuno, peluk bunda. Alhamdulillah. Amin. Kenapa bunda? Bunda terharu kenapa bunda? Apa yang membuat bunda terharu? Kenapa bun? Kenapa bun? Banyak rasa bangga. Permainan ini permainan simpel, kecil, tapi maknanya insya Allah besar. Bahwa pun dengan tertatih, dengan semangat mengumpulkan poin, dan dia tahu poin-poin tersebut juga mengandung rupiah di dalamnya, dan dia tahu bahwa rupiah itu untuk bersedekah, membantu sesama. Kami yakin bunda dan ayah juga selalu mengajarkan itu. Ayo bersedekah, ayo kasih. Tapi biasanya menerima uang dari orang tua, menyalurkannya baru kepada orang. Tadi melihat perjuangan Nuno di tengah-tengah, semaksimal mungkin ingin sebesar-besarnya menyumbangkan. Betul? Peluk lagi. Terima kasih bunda. Semangat sini. Nino sini, Nino. Sini. Peluk adiknya. Oh. Tadi Kak Irfan lihat sepanjang Nuno berjuang sana juga kamu berusaha untuk menguatkan dari jarak jauh. Ya. Ini mereka sempat terpisah mau Nino mau pulang ke Semarang saja gak jadi, mau nemenin Nuno saja berjuang di sini, betul ya? Biar Nuno-nya juga kuat. Kasih selamat ke Nuno. Selamat ya Nuno. Selamat ya Nuno. Peluk lagi. Oh. Oke, Nino terima kasih ya. Silakan. Nuno juga hebat, alhamdulillah. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dan semangat untuk Nuno.